Ya, hari ini sungguh sangat luar biasa sekali. Kita melaksanakan kegiatan vaksin secara kolaborasi, baik dengan PMI, Kesedam, Kebun Hipakat, Jaya Ancol, dan beberapa stakeholder lainnya. Ya, saya nggak nyangka banyak banget ya ini. Tadi beberapa di dalam saya tanya, memang satu, masyarakat juga ingin vaksin, jelas. Karena dengan vaksin, insya Allah, ini bagian dari ikhtiar ya. Anak-anak juga sudah mulai pembelajaran tatap muka. Yang kedua, kesadaran itu juga ditopang ketika hadir ke Ancol. Mungkin kerinduan mereka yang lama tidak mengunjungi sarana-sarana. Pada hari ini, saya membawa anak saya, Matthew Bryant, untuk vaksin di Taman Impian Jaya Ancol. Kira-kira gimana kesannya, Dek? Ya, kesannya itu lumayan sedikit sih. Sakitnya juga ya, kayak dikit. Dapat tiket juga wisata di Ancol, ke Siwot, ke Dufan, ke tempat-tempat yang ada di sini. Yuk kita vaksin yuk. Ayo anak Indonesia dimanapun berada, khususnya kalian usia 6 sampai 11 tahun, ayo ikuti kakak-kakak kalian. Kita mendapatkan vaksin untuk menjaga ketahanan tubuh kita bersama. Saya juga mengajak anak-anak, ayo vaksin, jangan takut. Kita semua menjaga kesehatan kita. Sekarang vaksin, ayo sama-sama vaksin. Insya Allah kita sehat dan kembali.